Aku langsung iya, ini 13. Pukul, Bo. 20 Mei. Awak. Hari Senin. Itu Bu Boy, itu 20 Mei mah itu. Bangkitan. Bangkitan apa, Boy? Nasional. Iya, ujian kelas 6. Nasional. Masa libur, bukan masa sekolah, Bo. Terus ya, Abang, no? Bonel, masih sekolah. Udah, Pak. Weh, gimana? Terima kasih, Pak. Ya, Bro. Yo. Mau minta ini dong, aqua gelas, boleh gak? Mas, bro, malah minta. Yang mana nasi goreng yang mana itu? Enak, Boy. Dijamin. 100%. Bro, pergi gak mau, ya? Buah aja. Iwan, lu ngapain sih, aqua mu? Ditulis, ya? Harus banget, ya? Banyak, bro, pokoknya. Ayo, si Abang. Challenge bonel bilang ini malu kucing abis aja nangis ya enggak malu kucing kan iyalah sepi juga harus senyum lah misalkan aku pilih aja yang lalu yang sangat mulia dan banyak hal-hal pak baik enggak lah ini kan pelakuknya ini. Ini 12.38 tadi kita dimakan. Dua kan ya? Iya, dua kan. Yang lu pesan yang jadi dua kan. Habis enggak ada. Eh, cuman enggak nutur dia aja. Gua bilang makan ya lu. Hah? Lu gua beliin buat lu makan nih. Cuman yang mau cari siapa ya? Tutup ya. Udah males deh lama udah. Udah habis kan tuh sekalian. Cuman bohong aja. Dia emang gak pernah habis, Po. Dia bilang sama Ming. Cuman karena saya udah capek ya saya tutup, dia bilang. Masa iya dia terusin terus sampai jam 3 pagi. Itu mah namanya gak tidur. Masih gak tidur. Masih punya dia daripada si Jawil. Mukanya kayak ngeselin. Nah, abangnya yang di Bang Kayan ini nih. Godain abang. Mendingan abang yang gini. Kalau abang yang gila, abang nasi goreng gila ini orangnya baik, mendingan yang mana? Ini si Kayan. Loh, kok Kayan? Ya. Kayan mas genit ya, godain aku dia kan. Masih mendingan dia, ya, orangnya mau aku. Ngobrolan. Ketjeli, bahaya. Bahaya, kayak busem. Bahaya, ketolik. Jauh-jauh sana. Masus, masus. Udah. Ya, itu mah ketjeli beneran itu. Kucing gitu, manggil kucing. Baik-baik tuh belokan di sini, Ming. Nah, enggak dirapetin ke sono ya. Enggak ngambilnya jauhan lah. Ini mau lanjut tuh makanin ya. Gua bilang, "Bayi Bang, bayi Bang, aduh lapar lo." Hah? Mau nyampet ya. Iya. Banget lo mandi. Iya. Makanya lihat-lihat di atas di kulkas enggak ada di mana. Ah, tidak ada. Oke, gua ketemu. Tutupan nasi goreng apa yang baik. Mungkin tapi model rambutnya kayak gorila aja. Siapa mau ini? Gorila. Ini nyadar rambut. Terlalu kalau gue bilang lu terlalu banyak ini menilai orang. Iya. Nah, baik. Gitu. Karena kan nilai juga nasi goreng. Lu sendiri beli apa bento? Buruk. Harus lu orang buruk selalu menilai orang dengar dan buruk juga. Nonton konser. Mana lu? Siapa tuh? PRJ. Si hitam. Kapan? Bulan Agustus nonton. Wah, konser. Ini mah udah pasti nonton sama Bagas. Aduh, sama Bagas itu apa? Masuk. Larang mah, itu sama Bagas itu pasti lu mah. Lu ngapain nonton konser? Bagas! Ya, langsung panas-manasin. Bagas itu, lu. Bagas. Kompor, kompor. Ini aja lu. Bagas. Suci Yono, Suci Pelari, Awish. Suka-suka gue lah, gue mau nonton. Ansari. Yang kesana. Kayaknya bahaya mau bagus pak, Islam bahaya, jangan kasih pak kemudian ini dan gue bilang jalan-jalannya ke dia dibaptis lagi iya, dia dibaptis lagi bahaya ya, dia ada di sepeda sudah mau masuk Islam kemarin aja dia di gereja aja bilang ya. Astagfirullahaladzim. Belum kuliah, aku bilang. Ah, bahaya. Jangan. Kemarin, Mas, si Cici bilang astagfirullahaladzim, Mas. Ya udah kebiasaan.
kerjaan sekolah di negeri mulu. Oh, bahaya ini mah udah ikut dari SMP harus dibaptis lagi mah SMA semua juga kakak-kakaknya juga sekolah di ini sekolah umum kayak gitu nggak ada yang begitu model ya, tapi sama pergaulan aja kali. Hah? Dia temennya pasti semua iya iya itu benar nggak ada nggak ada Islam semua ya Poy bahaya ini Poy dibaptis lagi Poy. Dianya aja yang gak mau temenan si Cendlong lah orangnya gitu. Dia gak berteman sama orang Tionghoanya gitu. Iya, gak mau berteman sama si Cendlong. Lebih ke gak mau berteman. Dia liatnya yang mana yang mayoritas. Kalau gue bilangin sama si Cendlong, gue dulu temen gue juga banyak, Cend. Gue mau sekarang ya, udah gini. Ini gue cari duit aja, Cend. Males gue main-main sama temen. Ya ada gue suruh bayarin makan. Gak kira gue penyakit mati. Ya cuman, masih bocil kayak gitu. Mendingan diajak teman-teman sama teman-teman lah. Nikmati masa mudamu. Jangan nikmati pas masa tua. Pas masa tua. Ya, jalan, jalan susah-susah pincang. Ginaan ini. Mabok sakit apa. Nah, itu contohnya. Nikmati di masa muda, bukan di masa tua. Makanya sekarang gua nemenin dia jalan motor lagi gua. Seminggu. Hah? Gua pergi jalan. Ket keling lagi di gua. Jualannya, si buah. Di sini tuh, ini gantengin. Apa lu loso lu ambilin, gua punya itu aja ya? Keripik kentang ya? Ke Bali ya? Mau gak lu hidup ke Bali? Ngomong doang. Lu hidup ke Bali berapa hari? 2 hari ya? Cuman omdo dia mah. Dari hari apa ya, gua suruh bawa barang banyak begitu lagi ntar pulang. Tantang ku tenteng. Tidak tahu. Lihat orang. Iya. Kira gua masalahnya cuma satu, kalau dia orang kayak gini mah. Pulang pergi ongkos sendiri. Cuman gua yang bayarin doang. Ngomong gua pesawat doang, pesawat doang. Harus lebihnya lu sendiri ya katanya. Hotel lah gua sendiri, mau ada project ke sono. Ngapain gua ke sono-sono? Iya, lu kan dapat apa? Bikin apa aplikasi? Udah enggak bikin sekarang mah. Ngaco we lo emang gua ya. Ya lu ngirimin udara Bali lah sono. Kedaung juga sama kayak Bali. Kedaung ya, po ya. Mantap. Itulah. Ya kepik aja mah. Pik ada tuh pantai. Dianterinnya tuh barang sama si ibu. Iya. Dianterin. Nah jadi masalah ntar kita udah di sini. Sama si ibunya dianterin. Ci, anaknya nanti nginep di hotel mana? Dia bilang gitu. Iya. Yang penting dianya mau gak ke situ. Muncul berdua. Yang satu udah mau off, yang satu catcalling. Nanti kan Seninnya kan gue berangkat. Jadi dia naik pesawat Bali. Senin apa nih? Senin Mei? Nanti bulan Agustus, Juli. Lama lagi. Jadi sampai Seminggu yang pulang bulan dari lagi. Bali, lu baru lama. Berangkat. Iya. Oh, jadi lu bawa keripik ke sana? Iya, gue mau bagi. Ini gue kasih oleh-oleh. Ini apa udah bocor ini? Kucing lah. Kucing lu. Tutup Del, tutup. Itu nyamuk nih. Gak bisa naik dia. Enggak, itu cuma manggil. Emang anak bocing. Oh iya. Mata curut. Curut itu curut. Mata bocing dari mana? Hai, matanya. Oh, itu curut ada dua lagi. Nah, cuma duit doang dia tahu. Cuma dia bisa nyium duit dari aroma-aroma dompet om-om. Lu kalau bukannya gua, lu bisa ini. Bacol lu ngunggul. Jadi ya. Apa yang masih ngingetin lagi? Kayaknya apa yang pengen banget aku sekolah Poy. Udah 2 bulan nih aku gak sekolah. Jelas. Udah sebulan lebih gak sekolah. 2 bulan Poy. Isinya lu tuh sangat bukan apa, entah takutnya kamu ada pelajaran baru gak tahu. Pelangga-pelongo. Nangis. Gini gitu kan. Bu Anda bilang nangis ya Bu katanya. Itu gara-gara aku gak dikasih gak sekelompok. Padahal sekelompok dikasih satu kelompok. Bohong aja. Gak dikasih ini. Jangan percaya ini bullshit ini mulutnya nih. Gak kasih kelompok. Ini bisa diem gak? Jadi ini aku satu kelompok. Esther, Diki, Alvina. Iya Diki lagi. Oh iya. Terus Diki kan udah lama ya. Terus kan si terus Diki lagi. Dia bertiga tuh. Satu bangku dia tuh, satu meja dia bertiga. Terus aku kan mau ikut di meja itu, mau lihat kan bukunya. Mau jalan gak nih? Kamu cuma sendiri?
Iya, aku cuma sendiri di situ, jadi aku nggak ikut-ikut siapa. Kan ceritanya aku di mobil. Iya begitu, Poy. Makanya aku nangis. Jadi kamu sendiri? Oh, iya. Lagi ini, maksudnya lagi ini? Iya. Harusnya berkelompok, tapi aku sendiri duduknya. Jadi nggak tahu itu pelajaran apa. Tadi emaknya mau kasih aku apa ya? Oh, nggak tahu. Manggil lah. Kau. Kau. Hingga air mata tak mampu untuk melukiskan pedih yang terlalu dalam. Ini ada ini nih, nasi goreng. Nasi goreng. Iwan, si dengar sama mamanya. Ya. Apa itu? Wangi. Beneran ya lu? Masa dikasih sampai segini banyaknya di mukanya? Tadi mau kasih apa aku? Udah itu. Ya itu mau kasih itu, Pak. Iya, tuh. Apaan tuh? Kirain duit kata siapa? Emang itu apa? Jalan gak? Itu pewangi buat mobil. Hah? Oh, ya, bukan. Iya. Ya deh, Neng. Udah. Nah. Dibohongin. Cuma aja apa. Datang juga ke sini. Tidak ada ini yang. Ntar kaki kena ban. Aduh, ini anak. Masih diomelin sama si Bu. Oh, tuh suangi. Tuh si bapak tuh. Siapa? Pajero. Fortuner. Hah? Fortuner. Lagi ini bapaknya jalan-jalan dia sama istrinya. Katanya sih dengar-dengar lagi mau ke bisa ini. Mobil sendiri. Cina dia. Bisa lah dia ngapain pakai supir dia. Dari sana ada motor nih. Sate Madura, Siabus. Tukang sate Madura itu. Siabus. Ebe. Ayo Pak Sem. 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 Sem isi murangkir. Yang suka nyanyi-nyanyi. Dirimu di hatiku. Tangan oleh waktu. Kan. Itu apa yang... salah lihat selalu. Selalu tiduran di situ tadi. Apalah. Dia udah ngerti kok, udah dilewatin berarti dia pinter. Itu CS tuh. Yang suka benerin kipas angin itu, Po. Rumah dulu yang mau dijual, yang suka benerin kipas angin itu. Orang lagi ngomong, malah mau jual rumah lagi. Iya, itu yang tadi yang barusan lewat, itu yang suka benerin kipas angin. Oh. Ngerti gak? Mending lihat. Emang kesono kita, mau kesini. Jalannya. Nih rumah yang ini nih, Po. Apa enggak mau beli, Po? Gila. Nih. Kok orang gila sih? Udah, kenapa gelap banget sih, Sandra? Ngono. Sandra. Sandra mah teman gereja apa, Po? Lupa nyalain lampu. Bukan, dia ngirit listrik. Orang kemarin dia pernah cerita. Hah? Iya. Gila. Masa sampai segitu, Ming? Iyalah. Emang kenapa emang enggak boleh? Orang menyalain yang depan aja ya. Dalam mau senyala. Ya nggak apa-apa lah, ngirit lumayan, lebih bagus kan, lebih irit.
Iya. Oke guys, masuk dulu kita guys. Kan ada meong-meong di CCTV guys. Kelihatan kan? Ya nanti kita kasih ikan. Tadi aku udah beli ikan. Jadi bakal aku bagiin ke kucingnya di sini. Enggak setia nungguin aku wis pulang. Baju memang wangi, baju aku yang bau dari aku bolak balik juga. Ngomong aku bener-bener. Namanya aku maling, teriak maling. Barangan aja juga, baju sini yang bau. Langsung dihantam sama dia guys. Berarti dia emang lapar ya guys ya. Sebelum kemana-mana mendingan gue diam amanin dulu deh. Bingung deh guys kok. Lihat kucingnya lagi makan guys. Oke guys, thank you banget ya udah nonton video kita kali ini. Kalau misalnya kalian ada saran-saran atau video yang lucu-lucu lagi, kita bakal bikin videonya buat kalian. Asus Indonesia, bye.